Yo dan halo teman-teman. Jadi di video kali ini saya bakalan ngebahas tentang Dragon Soul dan cara-cara dapetinnya gimana. Kemungkinan itu di satu match nila. Duh. Kan kebiasaan kan. Jadi langsung kita bahas saja ya. Tapi yang sebelum kalian lanjutin, bagi kalian yang baru datang atau baru tau channel ini bisa kalian subscribe terlebih dahulu. Dan bagi kalian yang udah subscribe bisa di-share ke teman-teman kalian lainnya. Biar saya juga makin semangat dalam bikin video-video seperti ini. Oke, kita langsung bahas saja Dragon Soul. Dragon Soul ini adalah kayak Dragon Ball gitu. Jadi dari satu match itu kemungkinan ada 7 Dragon Ball atau bola naga ini. Jadi entah itu dalam satu match atau dalam hari itu tanggal 3 itu ada 7 Dragon Ball Soul. Tapi kemungkinan sih tiap match itu ada 7 Dragon Ball Soul. Dragon Soul. Jadi di sini juga Garena udah bikinin videonya, kita langsung masuk aja ya. BTW saya ini masih sakit. Belum sembuh juga. Kita coba ke Dragon Soul kita putar ya. Wah, ini kemungkinan enggak bisa ngerekam internal sih karena saya pakai AZ Screen. Jadi enggak bisa ngerekam internal video. Jadi intinya kayak gitu dan nanti dapatnya kalian bakalan dapetin anu, apa namanya? Yang bisa dilihat nih. Nah, dia bisa dapetin Devil Star. Nah, bisa dapetin rambut ya pertama tuh. Nah, kalau saya sih bagus yang apa ini? Nestio, sabar coy. Jadi bisa tukerin rambut. Cepetin lagi aja. Kita bisa dapetin rambut. Terus kita bisa dapetin skin, senjata juga bisa. Guardian Angel, terus Health Divine. Terus ada astronaut yang jelas selalu ada ya. Space apa itu enggak tahu bacaannya. Terus ini ada ini, aku cuma suka skin senjatanya doang sih. Oh, saya cuma suka skin senjatanya doang. Jadi itulah tentang anu ya. Tentang event 3 Februari itu atau event Dragon. Oke, sekian aja video ini. Jika membantu jangan lupa di-subscribe dan di-share ya. Oke, see you next time and see you next video.